Jadi orang kalau mau berhasil, jangan nyimpen, jangan selingkuh, jangan ngeluh. Oh aku mau, kenapa aku kok gak bisa sampai hari ini diberkati, kok gak kaya-kaya gitulah bahasa manusia. Ya, gak bisa, bocornya banyak. Makanya itu kalau targetkan didik anak, itu jangan targetkan supaya mereka kaya. Kamu harus kaya loh ya. Jangan, targetkan mereka benar. Kalau orang benar itu pasti ditambahkan kalau dia cari kerajaan dan kebenaran.